kabar kasus dugaan pemerkosaan Ronaldo. Las Vegas, kasus dugaan pemerkosaan yang dilakukan Cristiano Ronaldo masih berjalan. Apa kabarnya kini? Ronaldo di samping karier mulusnya di lapangan hijau, rupanya tengah tersandung kasus hukum. Striker Juventus itu dituduh memperkosa perempuan pada 2009. Adalah Catherine Mayorga, mantan model dan guru sekolah, yang mengaku diperkosa Ronaldo di Las Vegas, Amerika Serikat, pada 2009. Terduga korban sempat melaporkan kejadian tersebut ke Departemen Kepolisian Metro Las Vegas. Namun tidak ada dakwaan yang diajukan karena kurangnya bukti. Ronaldo lantas memutuskan membayar $375.000 sebagai ganti rugi. Namun Mayorga menggugatnya lagi pada 2018. Dalam gugatannya, Mayorga mengaku dilecehkan Ronaldo. Dalam gugatan pelecehan, Ronaldo memenangkan persidangan karena kurangnya bukti. Kemudian Mayorga menuntut Ronaldo lagi terkait upaya tutup mulut yang diberikan sang pesepak bola pada 2010. Pihak Mayorga merasa upaya itu patut dipertanyakan. Perjanjian atau uang tutup mulut diklaim dibuat dalam kondisi si perempuan tidak sehat secara mental sehingga validitasnya patut dipertanyakan. Mayorga menuntut $56 juta. Namun Cristiano Ronaldo kembali melawan. Menurut AS, ex pemain Sporting Lisbon, Manchester United, dan Real Madrid itu malah balik menuntut pihak Mayorga. Pihak Ronaldo menggugat pihak Mayorga karena mendapatkan dokumen dari hacker atau peretas dunia maya. Dokumen yang dimaksud adalah bukti dari Football Act yang menurut Ronaldo dipakai Mayorga untuk membuka kembali kasusnya. Ronaldo bahkan meminta kuasa hukum Catherine Mayorga, Stoffel & Associates, diberi sanksi karena mendapatkan dokumen itu. Tidak jelas apa yang ada dalam dokumen itu, pengacara Mayorga diduga meminta dokumen tertentu dari para peretas, yang isinya melibatkan informasi tentang tuduhan terhadap Ronaldo dan apakah dia menyewa penyelidik untuk menyelidiki Mayorga, keluarga, dan teman-temannya setelah serangan seksual. Cristiano Ronaldo kini meminta sidang darurat tentang masalah ini. Dia ingin keputusan tentang sanksi dan kasus diberhentikan sebelum kasus terus bergerak maju. Hakim sendiri belum memutuskan mosi tersebut.